Audio Jungle. Sih gue nggak bisa jadi orang keren, maksudnya ya gue kayak pengen jadi artis gitu, apa kalau ketemu diajak foto terus dikenal banyak orang juga. Kalau menurut gue kalau mau kayak gitu tuh harus banyak, tapi kalau menurut gue orang yang keren itu orang yang biasa. Lu nggak mau foto sama gue? Gue kan artis, followersnya banyak. IPK gue juga tinggi. Siapa lu? Sehat lu? Ah, jawaban lu gak meyakinkan banget sih. Gue mau nanya yang lain aja lah. Lagi ngapain? Sibuk gak? Enggak nih, gak sibuk. Kenapa? Gue mau jadi orang keren. Menurut lu gimana sih jadi orang keren itu? Menurut gue keren itu orang yang bisa direspek sama banyak orang. Oh. Hormat, bukan respect. Loh, bukannya itu yang namain respect? Orang kan jadi hormat sama kita. Respect itu yang didapat, bukan yang diminta-minta. Gimana sih? Aneh banget. Ah, gimana sih? Sekarang, gue setuju sama kalian berdua. Kalau keren itu itu baru anti mainstream. Itu sih norak. Norak lu. Lu emang pengen kelihatan beda, tapi lu itu norak. Anti mainstream sama norak itu beda. Itu pasti so. Nah, itu baru anti mainstream. Dengar tengah apa kata kalian? Setelah gua mencari-cari jawaban. Nih, dapat jawabannya. Dapat dong. Jadi keren itu bukan semata-mata kayak jadi artis kita di foto banyak orang, tapi keren itu berprestasi di respect banyak orang sama anti mainstream. Wih, keren tuh jawabannya. Keren dong. Sekarang kalian mau dong foto sama gue? Asik. Audio Jungle. Audio Jungle. Hi guys. Katanya cuma.